Hai Sobat Tani, kembali bertemu lagi dengan saya di Rumah Agrotani, informasi dan inspirasi pertanian. Terkadang kita melihat kalau tanaman itu bagus, subur, dan hasilnya banyak, itu dikasih makan apa sih tanaman itu? Nah, pada video ini saya akan mencoba memberikan tayangan kepada Sobat Tani mengenai unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, secara garis besar unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu dibagi menjadi 3, yaitu unsur hara makro, unsur hara mikro, dan unsur hara fungsional. Nanti akan dibahas satu-satu. Jadi kalau unsur hara mikro dan makro itu bisa kita tambahkan di dalam tanah, baik itu berupa pupuk, kemudian pupuk organik, kemudian pupuk daun, dan lain sebagainya. Makanya Sobat Tani, saat melakukan pemupukan itu yang harus Sobat Tani perhatikan adalah kemasannya. Jadi komposisinya apa pupuk ini, kemudian fungsinya juga untuk apa, sehingga nanti Sobat Tani bisa menggabungkan dengan tayangan berikut ini. Jadi nanti Sobat Tani tidak akan kebingungan lagi. Oke, semoga bermanfaat dan kita simak video berikut ini.
Bye.